Oke, okay, hello guys, kembali lagi bersama gue Ali Duan. Kali ini gue mau review tentang iPhone 11 Pro Max yang baru gue dapat tadi. Dan ini adalah sekitar 256 GB. Oke, kita buka. Oke, inilah iPhone Pro Max yang warna hijau. Oke, kita buka. Oke, ini iPhone-nya. Masih ada seal-nya. Oke, ini design by us. Oke, ini adalah buku manualnya. Oke, ini buku manualnya sama kuncinya. Oke, sama stiker. Ini. Oke, dan ini casannya. Oh, ini apa namanya, headsetnya masih sama kayak yang lama, model lama, masih pakai kabel, bukan iPod yang wireless. Ini sedikit beda ya, kabel untuk casnya seperti ini, sama kayak iPad, casannya sama kayak iPad, colokannya bisa dilihat. Oke, kayak gini, colokannya sama kayak iPad, cocokin seperti ini. Dan karena gue tinggal di Jepang dan beli di Jepang, casannya kayak gini dua. Dan untuk kabelnya bukan USB lagi, ya kan? Ini kabel yang kayak iPad, bukan USB lagi. Itu aja. Oke, kita akan kembali ke bodinya. Oke, ini ada apa namanya? Masih ada plastiknya. Kebetulan gue udah setting sama ininya, udah masukin itu. Oke, kita akan buka. Ini sekitar kalau di sini itu 136-an lah ya, atau sekitar mungkin kalau di rupiahin sekitar 15 jutaan atau nggak tahu deh. Sekarang gue lagi videoin pakai iPhone 7 Plus, dan ini gue mau review tentang iPhone 11 atau iPhone 11 Pro Max gitu ya. Ini fotonya, dan kita bisa mengukur width jauh sama ngezoomnya kayak gini. Ini bagus banget. Kalau misalnya nyampe sama sini 52 mm mungkin. Ini sama 226 mm, dan ini 13. Oke, kita akan coba fotonya. Itu gimana? Gua beli iPhone 7 itu lebih cerah ya. Kalau misalkan iPhone 11 itu sedikit menguning, apa, sedikit lebih berwarna ya. Untuk iPhone 11 ini dia mempunyai 3 jenis
adalah iPhone 11 Pro sama 11 Pro Max. Dan ini adalah iPhone Pro Max. Yang perbedaan iPhone Pro sama iPhone Pro Max itu dari segi besarnya. Kalau ini, kalau iPhone Pro Max itu untuk ukurannya sama seperti iPhone Plus 11 biasa, iPhone Plus sama ukurannya hampir sama sih. Dan iPhone Pro itu lebih sedikit kecil, dan iPhone 11 biasa itu sama kayak iPhone 7 biasa, bukan iPhone yang Plus. Oke. Dan ini kameranya sekitar 12 megapiksel. Cukup sekian video unboxing kali ini. Jangan lupa subscribe YouTube gue and then follow Instagram gue, dan see you for the next video. Jangan lupa tekan loncengnya supaya kalian dapat updatean terbaru dari gue. Dan see you. Assalamualaikum.